Yang dia heran, yang dia heran dia kata. Yang kedua, mereka mengaku Allah menjamin rezeki. Setuju? Setuju tak tuan-tuan? Dia kata ni banyak yang duk main dekat aku dah abang. Lepas yakin yang menjaminkan rezeki mereka adalah Allah. Yakin. Tapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Dia kata Allah. Dia yakin tapi ada keraguan. Yakin. Yakin kata rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi. Kuasa Allah. Huwa razzaq. Allah. Tuhan yang maha terbaik untuk mentadbir rezeki kita. Tapi bila Allah Ta'ala tak bagi kaya, susah hati. Tuan-tuan, Nabi SAW biasa ditanya tentang, Nabi ditanya tentang kaya. Siapa dia orang kaya? Nabi ditanya. Tuan-tuan cuba habak main kat saya, Zat. Siapa dia orang kaya ni tuan-tuan? Bila ditanya siapa dia orang kaya, tuan-tuan akan jawab apa dia? Macam-macam takrifah yang tuan-tuan akan jawab. Kaya ni. Siapa dia orang kaya, Pak Long? Orang kaya ni kereta besar, Ustaz. Kereta besar. Semalam saya cerita dekat Juru, malam saya mengajak di Masjid Juru lah. Ada sekali saya pergi ceramah, tuan-tuan. Satu orang ni, dia ni kaya lah. Duit banyak. Duit banyak. Dia main kuliah. Parking depan masjid nak kereta apa dia guna kita nak sebut pun tak reti juga apa roroh apa nak sebut pun tak reti nama kereta tu kan kita nak pakai nak sebut pun tak reti dia nak ros bayar sebut lah pergi sebut tak kena tentang gelak ah senang kita buat singkatan lah roroh roroh tu payung duduk dalam pintu lah roroh tu lah habis ceramah dia ajak saya naik. Kita nak pakai tak ada hari dapat longoi roroh tu. Nak ambil duit mana? Naik duduk. Duduk belakang driver dia bawa Allahu Akbar. Dia kata tu. Jalan ni tak ada lubang ke? Saya main naik kereta saya tadi ni bergoncang kepala otak. Ni balik macam tak ada lubang jalan ni. Allah. Saya tanya dia tu, harga berapa kereta ni? Oh, saya beli masa tu dia ada diskaun sat, dia ada buat offer lah, murah sikit lah. Saya tolak, saya punya kereta lama pun macam ni juga, tapi model lama. Dulu pun dia pakai roh-roh tu juga. Dia tolak roh-roh tu, dia ambil yang baru ni. Saya tanya, harga berapa dia tu? Dia kata, tak mahal Ustaz. Kalau tak silap saya masa tu dia beli, dia kata murah ya dalam 1.8 million. Allah. Aku silap dengar ke dia silap cakap ni? Murah ya, ayat murah ya. Dia kata kalau ustaz pun nak pakai, dia kata ada kawan saya nak jual murah-murah, dia kata. Ha? Apa dia tu? Tak, kalau ustaz nak pakai, dia kata ada kawan saya ni nak jual murah-murah ya. Murah ya, dia nak tolak 798,000. Allah. Hak kereta kita pakai 79,800 tu pun 4 kali bank telefon sehari tak payah. Nak pergi pakai 798,000 pakai dak lah dapat long weh. Allah. Kaya tuan-tuan. Kereta ada. Tuan-tuan pergi semang dengan kawan ni pula. Dia bukan takat ada kereta tuan-tuan. Private jet pun ada. Beli harga dekat 40-50 juta. Ada. Orang Melayu kita ada. Ada private jet. Hak kawan ni kereta je kat 2 juta. Mai kawan ni pula. Kereta yang dekat 2 juta tu 4 biji tu ada. Tak cukup dengan tu pula ada private jet. Tapi bila ditanya, sahabat tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa dia orang kaya? Siapa dia orang kaya? Nabi kata apa dia? Laisal ghina an kathratil 'arad. Bukan orang kaya orang yang harta bertimbun-timbun. No, tu bukan orang kaya. Duit yang berkepuk-kepuk, tu bukan orang kaya. Nabi kata, laisal ghina an kasratil 'arad. Bukan orang kaya, orang yang harta berbilion-bilion. Walakin ghina ghina nafs.
Akan tetapi orang yang kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya jiwanya. Saya nak cerita satu pengalaman dekat tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar? Nak dengar? Tuan-tuan cuba kalau saya mengajak, tuan-tuan setuju, tuan-tuan angguk. Tak setuju, tuan-tuan gelik. Ni tuan-tuan keras macam tok kong ni, nampak ni. Kalau setuju angguk. Saya tengok tuan-tuan mesti bimbang takut kena Omicron. Ni dia baduk kata pula ni mai apa varian baru ni B7 tak B7 ni. Ada satu pengalaman saya tuan-tuan. Saya pergi baca khutbah dekat satu masjid di Subang. Subang Selangor tu. Area Subang tu lah. Subang Jaya apa tu. Sebelum saya nak pergi tu ada satu orang. Dia ni pengikut kuliah saya lah. Pengikut nak kata peminat saya tak mahu lah. Pengikut kuliah. Dia ni hari-hari duk dengar kuliah saya, dia kata. Dia call. Dia kata, ustaz ni, kak tengok ustaz ni ada nak macam apa macam khutbah kat masjid sekian kan? Ya, saya kata betul kak. Ya, alhamdulillah ustaz tu dekat dengan rumah kak. Ustaz, kak nak minta dekat ustaz lah, kalau boleh, boleh tak? Lepas baca khutbah itu, kak nak ajak ustaz main makan nasi di rumah. Nanti husband kak pergi ambil ustaz dekat masjid. Saya kata, saya tak ada masalah, cuma takut pihak masjid tu dah sedia makan. Saya pun nak kena ra'i mereka juga. Apa tak kira mereka kata ni? Tak apa ustaz. Tak apa ustaz. Nanti husband kau akan urus dengan pihak masjid. Ustaz jangan risau. Ha, tak apa. Ikut. Orang nak ajak makan. Belum kan nak ajak. Tumbuk ajak makan. Masalah apa orang nak ajak makan? Saya pun pergi baca khutbah masjid tu. Habis baca khutbah tuan-tuan. Laki dia bawa. Lah, kaita tu. Saya duk follow ke belakang. Pergi sampai di rumah dia. Orang kaya lah. Cerita ni orang kaya lah. Ha, kaita-kaita roh-roh itu ada sebiji. Roh-roh itu. Dah saya pun masuk dalam rumah dia apa, Mak. Mak duduk. Dia ni duduk. Datin Seri. Kita duduk panggil kak Datin Seri apa. Baru duduk. Ya, Ustaz, terima kasih lah. Sudi apa. Ya, tak ada masalah. Kita nanti kata, ha, bukan nak minta teruk, nak ajak aku main makan. Kalau nak minta hutang, aku penat. Nak ajak main makan. Duduk, Ustaz. Pintu lift rumah dia, dalam rumah dia ada lift. Pintu lift tu buka, tim keluar satu orang tua duduk teh kursi roda. Saya pun duduk tengok orang tua tu, tengok lah bekas pemimpin negara dia ni, bekas pemimpin negara kita. Saya tak tahu apa nama apa ni, pasal kamera banyak eh, kena sensor. Saya tengok tersandak tuan-tuan. Sebab apa dia? Dulu saya duk ceramah, dalam ceramah saya duk kata kat hantu ni, minta dia jadi menteri. Saya kata, no, hai. Dah masuk pangkat. Dia pun keluar, dia pembantu dia tolak kursi roda. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duk tengok dalam YouTube je. Hari ni boleh tengok depan mata. Saya kata, punggah. Ha, duk tengok aku kata kat hang tu, bah. Ha? Memang duk ceramah dulu, saya duk taruh dia. Dululah. Zaman saya pun jahiliah lagi macam tu. Duk taruh dia. Lepas tu, Datin Sri ni kata, ustaz, ni lah kak, apa ni, ayah saya. Ya, kak, ya. Apa-apa. Baik. Saya kata, jahanam dah aku. Hak anak pun tengok, pak pun tengok, aku duk kata kat pak dia. Saya pun pergi salam dengan dia. Saya kata, ni saya minta maaf lah kalau ada apa-apa yang saya cakap. Eh, tak ada apa, semua betul. Yang ustaz cakap tu betul. Ha, saya kata, ni makan dalam lah ni. Tuan-tuan, makan dalam, saya kata. Dia ajak saya makan, duduk tak meja makan tu. Saya pun duduk kat meja makan. Duduk kat meja makan. Ni, hak bekas pemimpin negara tu, sebelah dia saya. Duduk makan lah. Sambil dia duduk makan, dia kata kat saya, ustaz, dunia ni pun banyak menipu Ustaz Noh. Oh. Ni anak pali aku ke apa ni dekat latih ni. Kita makan pun jadi tak syok dah tuan-tuan. Macam tuan-tuan pernah kata kau orang tak tahu tuan-tuan pergi makan nasi kat rumah dia. Dia tak syok. Dia pun dok kira nasi ni mau bagi cepat aku nak balik ya. Saya kata ada apa ni? Tan Sri ada apa ni? Dia Tan Sri.
tak apa, tak apa ustaz-ustaz makan dulu. Habis kita sembang. Habis makan nasi, habis makan dessert apa, dia panggil saya. Dia kata, ustaz mai ikut saya. Pembantu dia ni pun tolak dia pergi dekat sliding door kat rumah dia tu. Dia buka sliding door tu. Tepi tu ada garas kereta. Dah dapat 5 biji. Dia kata, ustaz, ustaz tengok dalam garas tu. Tu semua kereta saya tu. Kereta hebat dapat lu. BM, Audi, Merc, Bentley, roh-roh tu apa semua ada tak? Dia kata, ustaz tengok tu. Tu semua kereta saya tu. Saya duk ingatkan dia nak katakan saya, ustaz tengok yang mana berkenan ambil awak balik situ. Dia ingat dia nak kata macam tu. Saya kata, ya ya Tan Sri, tu semua kereta saya ustaz, harga ratus ribu ustaz. Ya Tan Sri, tapi yang kata dunia ni menipu ustaz, sekarang saya tak boleh dah naik kereta-kereta hak kata harga ratus ribu. Saya naik kereta yang harga 250 ringgit ni. Kerusi roda. Kereta yang ratus ribu duduk di bawah garas tu, saya dah tak boleh naik dah ustaz, sebab keadaan kesihatan saya. Yang saya naik sekarang ni ustaz, kereta yang harga 250 ringgit. Tu yang kata dunia ni tuan-tuan. Tu yang kata dunia ni. Sebab tu Nabi kata